Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham Blast. Ternyata turun lagi ya teman-temannya, minus 3%. Ya sempat kalau kita lihat tadi tuh dia jatuhnya sampai ke 226. Nah ini 248 ternyata ditutup. Untuk harga IPO-nya kagak salah sih 185 ya. Nah lama-lama sih ujung-ujungnya mau mendekati ke harga IPO ini teman-teman itu. Dan juga saya bahas seperti PP. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya kasih tahu bahwa untuk pergerakannya ini kemungkinan besar seperti PP. Nah, coba kita lihat. Ini kita lihat untuk chart untuk di BES dulu. Baru kita cek di PP juga. Dua kali A. Ketika kalinya naik, jatuh terus dia. 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat untuk PP juga. Nah, kemarin saya bahas, ternyata sama. Nggak jauh beda banget dia, teman-teman. Mirip banget. Naik. Nah, ini juga naik. Ketiganya turun, 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 turun. Nah, besoknya kemungkinan sih hampir sama seperti ini, deh, teman-teman. Mirip banget catnya nih. Nggak jauh beda, deh, teman-teman, kalau kita bandingkan. Nah, nggak jauh beda. Mirip banget ini. Sama persis. Hanya ini saja yang beda, ya. Mirip banget ini. Jadi, ya, 4 kali dia turun, teman-teman. Turun terus dia. Ya, kemungkinan besok akan open gap naik dulu bentar. Akan turun dia. Ya sama seperti untuk saham untuk ini apa PP ini. Nah, itu dia. Ya besok kemungkinan akan naik bentar lalu turun dia. Jadi pergerakannya sama seperti PP ya. Mungkin mainannya agak lama ini teman-temannya. Enggak bisa langsung naik terus. Ini malahan jatuh terus dia teman-teman sejak dia kemarin tuh mau menyentuh ala ketiga kalinya taunya enggak jadi. Dia naik bentar aja dia berapa persen taunya jatuh dia. Hanya dua kali A cukup untuk Blast ini. Nyata kalau kita sih turun terus dah harganya untuk saham Blast ini. Oke, kita lihat kembali. Nah, dari harga 258, open-nya di 258. Untuk high-nya di 262. Itu ada petingginya. Nah, sempat ya naik dulu. Bentar langsung jatuh ke bawah dia. Dan untuk low-nya tadi itu di 226. Nah, untuk jumlah lot untuk pemotasasi mencapai 1 juta lot hanya. Nyata tipis ya teman-temannya, tapi masih mending hal ini dibandingkan kemarin Jumat. Kemarin Jumat tuh sepi banget. Dengan volume transaksi hal ini mencapai 26,4 miliar. Kalau kita lihat Blast ini lama-lama tambah sepi aja ya transaksinya ya itu. Oke, kalau kita lihat sih ya gini teman-teman untuk bid dan open-nya itu. Oke, coba kita langsung saja kita lihat untuk bakas samalinya. Nah, kalau kita lihat sih Retail sudah mulai jualan teman-teman. XL, YP, CC, AZ. Nah, nyata si Android Retailnya ini tampung juga YJ. Tampung di saham Lab dan juga di Blast. Seperti ini jagain harganya dia teman-teman. Ya, mungkin gak mau jatuh banget ya. Itulah ketika dia jatuh tadi, langsung mungkin ditangkap oleh YJ si Android Retailnya nih. Mungkin buat dia gak jatuh banget. Takutnya nanti banyak sekali panik selling. Itu yang terjadi. Nah, lalu ada GL dan nih, kakak IP. Nah, kalau kita lihat sih, ya masih kurang menarik sih menurut saya sih. Karena YJ itu nggak tahu banyak sekali nampung. Kecuali kalau dia jadi top nomor 1, mungkin cukup menarik untuk besok. Ya, tapi hampir sama seperti Lab ini, teman-teman. Kemungkinan besar untuk pergerakannya nanti. Dia jagain harganya saja nih. Blast biar nggak jadi ambles banget ya harganya. Itu dia. Ya, kita sudah mulai kual ini. Nah, apakah besok akan naik untuk harga Blast ini? Ya, kalau kita lihat sih nggak ada perubahan sama sekali seperti PP ini. Mungkin naik dulu dia, habis itu jatuh ya. Nah, sama seperti PP ini. Mari kita lihat besok, teman-teman. Apakah dia akan naik ke berapa dulu, habis itu jatuh dia. Jatuhnya hanya ditutup, nggak ada perubahan sama sekali. Hanya ditutup di zona kuning. Kalau sama ya sudah, kita akan ikuti pergerakan seperti ini nanti, teman-teman. Itu. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham Blast ini. Gimana mau teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.